Mohon maaf. Silakan Bapak. Izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke pertanyaan. Silakan. Kami dari sekolah swasta SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Banyak guru kami yang sudah sertifikasi, tapi portal inpassing itu sudah lama tertutup. Jadi banyak guru kami yang sudah sertifikasi tapi belum inpassing. Mungkin di sekolah-sekolah negeri tidak perlu inpassing, kami sekolah swasta itu sangat membutuhkan Bapak. Ya. Jadi mohon untuk pencerahannya tentang inpassing ke depan bagaimana simulasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, permisi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Tony Wilianda dari SMP IBA. Kebetulan saya swasta Pak. Yang saya mau tanyakan adalah Pak, ini sedikit resah kalau di kota Palembang Pak. Baik. Kebetulan di SMP swasta ini Pak, di tahun ini sangat sekali penurunan Pak untuk penerimaan di SMP swasta Pak. Saya minta tolong Pak kepada Bapak sebagai menteri, tolong regulasi Pak. Regulasi untuk penerimaan siswa Pak, khususnya di sekolah negeri Pak. Karena sekolah negeri ini kayaknya sudah overloading Pak. Overloading tapi tetap dipaksakan Pak. Sehingga nanti Pak di SMP swasta ini Pak tidak dapat lagi siswa Pak. Jadi tolong Bapak sebagai menteri yang baru perjuangkan kami Pak, sekolah swasta Pak. Karena sekolah swasta ini Pak membantu pemerintah untuk mendidik siswa yang ada di Indonesia. Jadi jangan pikirkan yang negeri saja, yang swasta dipikirkan Pak. Karena kami adalah guru-guru juga Pak untuk Indonesia Pak. Demikian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan terakhir dari Ibu, boleh? Iya, silakan Ibu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan saya dari perwakilan guru PAUD khususnya kelompok bermain. Saya sudah 17 tahun Pak mengajar. Tapi nasib kami sangat dibedakan, dianaktirikan Pak. Kami tidak bisa ikut P3K, kami tidak bisa dapat sertifikasi. Padahal tugas dan kewajiban kami sama. Saya sudah dapat NUPTK, saya sudah S1 PAUD. Mohon Pak ditindaklanjuti. Dan kami juga itu disamakan statusnya dengan guru-guru yang formal. Karena kami guru PAUD non formal. Itu saja Pak, mohon perhatiannya sekali lagi. Dan ini sudah menjadi keinginan semua guru kelompok bermain khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perhatikan semua yang bertanya dari sayap kanan. Saya usul ke MC ada satu dari kiri tapi perempuan juga. Orangnya siapa terserah MC yang nunjuk. Iya. Boleh, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, saya Kepala SMP Negeri 50 Palembang. Nama saya Haja Penghuni SPD MSI. Bapak, ini bukan bertanya, cuman harapan kami dengan Pak Menteri bahwa dunia pendidikan sekarang nyaris tidak baik-baik saja. Kenapa saya katakan demikian Bapak? Karena saya generasi tua Pak. Artinya disiplin itu sangat kami harapkan. Tapi seiring dengan zaman sekarang banyak terdengar, terlihat, bahkan sudah jadi berita yang viral bahwa guru tidak boleh menegur siswa. Itu Pak, jadi mohon Pak, kami ini ada perlindungannya Pak. Mohon benar, yang namanya guru ini bukannya benci dengan siswa, melainkan kami terlalu sayang dengan anak didik bangsa yang katanya suatu saat akan menjadi amal ibadah kami dan menjadi generasi emas nantinya apabila sekolah itu disiplin. Hanya itu Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beruntung pertanyaan-pertanyaannya didengar langsung oleh Ketua Komisi 10. Juga oleh DPRD yang membidangi pendidikan juga. Ini Adinda di Pemuda Muhammadiyah ini. Yang pertama soal impasing, saya intip anggaran 2024 dan 2025 sepertinya akan ada. Saya sudah japri kepada Ibu Dirjen, waktu hasil kami di Magelang ada note dari Bu Menteri Keuangan, saya intip, mudah-mudahan cara saya mengintip dan melihat jumlahnya tidak keliru. Soal kapannya, nah nanti biarlah
Ibu Dirjen dan Pak Temu serta jajaran yang akan menindaklanjuti. Saya intip itu ada, intipnya. Bukan intip kerak, Pak. Nah, nanti bagaimana? Saya juga banyak menerima kiriman dari para guru. Karena sebagian besar kawan-kawan saya ini adalah guru. Dan juga istri saya juga seorang guru. Saya juga baru tahu betapa bahagianya guru dapat impasing itu. Betapa bahagianya suami istri dapat sertifikasi. Karena kalau dapat sertifikasi mengurangi beban biaya suami untuk belanja istri. Tapi insya Allah bukan semata-mata karena materi kita mendidik. Tapi karena kita memang berkhidmat untuk menjadi guru, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadi suluh di tengah gelap gulita. Terhadap yang lain-lainnya karena aspirasi, juga didengar langsung oleh Ibu Dirjen dan juga oleh Ibu Ketua Komisi 10, mudah-mudahan itu nanti bisa kita tindak lanjuti. Nanti kami akan dipanggil oleh Ibu Ketua Komisi 10 tanggal 6 di DPR. Selain kenalan juga kami akan sampaikan beberapa komponen anggaran yang merupakan bagian dari komitmen kami untuk meningkatkan mutu pendidikan yang perlu mendapatkan dukungan anggaran. Tadi Ibu Ketua Komisi 10 menyampaikan, Ibu Hajah Hetifa menyampaikan di antara tugas DPR adalah legislasi, kemudian anggaran dan pengawasan. Karena itu jangan kalau nanti sudah diberi tunjangan sertifikasi yang naik adalah kreditnya dan kualitas dan dedikasinya dalam menunaikan tugas sebagai seorang guru. Ini yang kita katakan, kesejahteraan itu harus berkorelasi dengan peningkatan kualitas para guru Indonesia dalam menunaikan tugas-tugas profesionalnya. Saya kira demikian, tapi juga murid juga perlu mendapatkan sentuhan kasih sayang. Mendisiplinkan itu penting, tapi cara mendisiplinkan juga tidak kalah pentingnya. Cara mendisiplinkan tahun 50 beda dong dengan 25. Kalau cara 50 dipakai 2020 itu tentu sudah tidak sesuai dengan zaman. Dan untuk itu maka guru harus sebagai pendamping, sebagai pembimbing, yang dengan itu, ini yang penting saya tekankan, komunikasi antara sekolah dan orang tua, komunikasi antara lembaga pendidikan dengan masyarakat harus kita tingkatkan dan non-formal adalah bagian dari program kami dalam masa yang akan datang. Kami kira demikian.